السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يعني kita harapkan bersama-sama dalam majelis ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia ilmu, karunia kesehatan, kemudian karunia tatbiqul ilmi, bagaimana kita bisa menerapkan ilmu itu, semua ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasilah yang kita lakukan hari ini untuk mendapatkan ilmu merupakan karunia dari Allah. Oleh sebab itu, secara niscaya, seyogianya kita semua memuja Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Alamin. Kemudian, salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita, kuduatuna Uswatuna Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita uh, yaitu Talkhisu Ahkamil Janaiz, keringkasan hukum-hukum jenazah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita masuk pada pembahasan ma'al al-hadirin ba'da mautih. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas apa yang harus kita lakukan baik keluarga maupun anggota masyarakat yang hadir ketika seseorang menghembuskan nyawanya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan ketika ada orang bertakziah, ketika ada orang Uh, mengunjungi mayit yang belum dikebumikan itu apa yang dilakukan oleh mereka atau apa yang bisa dilakukan oleh mereka maka kata beliau faida qudiya apabila telah dicabutlah ar-ruhu fa'alaihim iddah asya jadi fa'alaihim iddatu asya'a ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama ayyumi du'ainaihi bahwasanya mereka mengatupkan matanya. Kemudian wayad'u lahu dan berdoa kepadanya. Setelah itu ayyutuhu bi Lalu mayat itu ditutup dengan kain. Selanjutnya adalah seseorang yang hadir di situ tidak boleh melakukan perkara-perkara yang diharamkan, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, di antaranya meratapi si mayat. Kemudian juga tidak mengumumkan si mayat dalam kerangka untuk menjelaskan keberadaan si mait, artinya menegasikan tentang keutamaan-keutamaan si mait, menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan agar si mait itu dipuja-puja dan sebagainya, bukan dengan maksud untuk mengajak orang ikut salat. Ikhwah yang dirahmati Allah, Kemudian pada kesempatan ini kita akan fokus pada pembahasan majuzulil wa Apa yang boleh dilakukan oleh hadirin dan selain mereka. Yang pertama adalah ketika si mayat sudah terbujur, sudah dibaringkan, matanya sudah ditutup tadi, kemudian kemudian dia ditutup dengan kain, kain, kain apa nama itu kain panjang atau apapun bentuknya, Baik dari kaki sampai kepalanya, lalu tatkala orang berkunjung, bolehkah mereka itu membuka wajah si maid? Karena ini banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bolehkah itu dilakukan? Jawabannya tentu boleh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini. Oleh sebab itulah Syekh Muhammad Nasir Al-Bani mengatakan wa kashfu wajhil boleh bagi mereka membuka wajah si mayit. Boleh ya? Jadi kalau kita hadir kita buka wajah si mayit boleh. Wa taqbiluhu Dan menciumnya di antara dua matanya. Berarti di kening ini ya, di keningnya. bukan di pipinya. Ha, bukan ya. Tapi mencium wa taqbiluhu baina ainaihi, mencium si mayit itu di antara dua matanya. Li taqbili Abi Bakar As-Siddiq An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Ini ada dalil yang menjelaskan itu ketika Habibuna sallallahu alaihi wasallam wafat, berarti ini athar Nabi dibaringkan, Nabi ditutup dengan kain yang lembut. Waktu itu Abu Bakar datang. Abu Bakar datang. Kemudian dia masuk ke ruangan di mana Nabi terbaring dan dia tidak menghiraukan orang-orang yang hadir. Lalu dia masuk dan jumpai Aisyah. Dia jumpai Aisyah. Lalu dia buka wajah Nabi dan dia cium, meneteslah dari kedua matanya air matanya. Jadi Ikhwah yang dirahmati rahmati Allah ini asar dari Abu Bakar As Siddiq. Akbala Abu Bakar radhiyallahu anhu ala farsihi min maskanihi as sunhu. Jadi Abu Bakar itu datang ketika ada berita bahwasanya Rasulullah wafat dia pun datang dengan tunggangannya dari kediamannya di mana di daerah sunnah sehingga dia masuk ke dalam masjid karena Rumah Nabi itu, kamar Aisyah itu kan dekat dengan masjid. Kita harus masuk dari masjid dulu baru masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia masuk ke masjid tadi, falam yukallimun nasa. Dia tidak berbicara dengan manusia. Tidak dihiraukan yang manusia yang ada di situ. Hatta dakhal ala Aisyah sehingga dia datang kepada Aisyah, lalu dia buka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah dia menciumnya. Ikhwah yang dirahmati Allah, ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil. Sebagai dalil boleh membuka wajah si Boleh membuka wajah si bahkan boleh takbil, boleh menciumnya. Dan mencium itu tadi di mana? Di antara dua dua matanya, itu di keningnya, di antara dua matanya. Itulah yang dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian summa baka, kemudian dia pun menangis dan menunjukkan bahwasanya tidak diharamkan menangis ketika keluarga kita, sahabat kita atau siapapun dia yang kita cintai, dia wafat dan kita menangis. Kemudian, ikhwah yang dirahmati Allah, waktu itu terjadi, terjadi banyak di antara sahabat yang tidak bisa menerima informasi kewafatan Rasul. Kenapa? Karena cintanya mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi di antara mereka seakan-akan informasi itu adalah informasi halilintar kan begitu, menghantam pendengaran mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mau berpisah dengan Rasulullah. Coba bayangkan nikmat yang mereka peroleh selama hari ini. Dulu misalnya di Madinah itu suku Aus dan Khazraj berperang terus menerus. Lalu Nabi datang mempersatukan mereka. Dulu, mereka itu fakir miskin, itu yang lebih banyak di kelompok-kelompok sahabat. Tapi, ketika datang Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, rezeki mereka bertambah. Demikian juga kehidupan mereka berkembang, suasana-suasana kebahagiaan setiap ada masalah datang kepada Nabi. ada problem datang kepada Nabi bertanya kepada Nabi maka betul-betul mereka dimanjakan dengan kehadiran Rasul itu walaupun tantangan begitu banyak tetapi itu tidak menjadi sesuatu penghalang bagi mereka untuk bahagia jadi tiba-tiba datang informasi wafat Rasul wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi di antaranya Umar ibnul Khattab seakan-akan tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima informasi itu. Kemudian, lalu setelah Abu Bakar ziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun kembali ke masjid. Dan dia Umar waktu itu yukallimun nasam. Umar waktu itu bercakap-cakap dengan manusia, ya seakan-akan menunjukkan ketidak, ketidak, apa namanya, ketidak yakinan Rasul wafat, ketidak yakinan Rasul wafat. Dia bercakap dengan manusia. Lalu Abu Bakar mengatakan diam kepada Umar. Umar tak mau diam. Diam kata Abu Bakar. Umar tak mau diam. Sampai berapa kali kan begitu kan? Lalu Abu Bakar pun memuja Allah Subhanahu Wa Taala dengan puji-pujian. Dan dia mengatakan siapa yang menuhankan Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah mati. Lalu dia membacakanlah ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Jadi dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq di tengah khalayak ramai waktu itu. Jadi kata para sahabat, kami seakan-akan baru mendengar ayat itu turun dan selama hari ini nggak pernah kami dengar ayat itu, padahal kami menghafalnya. Kira-kira begitu. Ya. Muhammad itu tidaklah kecuali seorang rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul dan telah berlangsung rasul-rasul sebelumnya telah berlangsung rasul-rasul sebelumnya. Lalu apakah ketika wafat beliau kamu akan kembali kepada kekufuran? Kamu akan kembali kepada kemusyrikan? Kamu akan kembali pada tradisi jahiliyah? Lalu semua pun tersentak dengan ungkapan Abu Bakar dengan pembacaan ayat itu. Dan Umar pun luluh. Air mata mengalir di pipinya. Kenapa para sahabat menyayangi Rasulullah? Tidak ada satu waktu di situ. Setelah Islam datang, begitu mencekam, begitu sedih, begitu huzun dan duka citanya para sahabat, kecuali pada hari kewafatan Rasulullah. Hari kewafatan Rasulullah SAW, semua berduka cita. Ikhwah yang dirahmati Allah, dalam konteks kajian kita adalah bahwasanya di antara yang ketika kita ziarah ke si maid, kita bukan duduk-duduk, salam-salaman, duduk di kursi, bukan begitu? Kita masuk ke maid, kita lihat kita ziarah, dan kita doakan si maid dalam hadis yang kemarin juga sudah kita bahas itu ya, kita ziarah, kita doakan si maid. Bukan kita duduk-duduk, assalamualaikum duduk, duduk, kemudian cerita-cerita ngobrol ketawa tidak. Kadang-kadang ini ya di bagi orang-orang yang bertakziah tidak memiliki adab dan tidak menjaga perasaan bagi orang yang kena musibah. Iya kan? Ketika mereka datang, mereka berkumpul-kumpul, mereka cerita dengan suara-suara keras bahkan mereka ketawa terbahak-bahak kadang-kadang, terbahak-bahak. Padahal orang sedang ditimpa musibah. Ini memang suul adab ini. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita hadir ke situ mau ta'ziah. Kita memberikan ungkapan-ungkapan uh, bagaimana menenteramkan jiwa ahlul musibah, hati orang yang ditimpa musibah. Bagaimana mengajak dia untuk bersabar. Bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Dan kemudian kita hadir di situ untuk apa? Untuk melakukan menyelenggarakan fardu kifayah terutama nanti ramai-ramai -ramai kita untuk mensolatkannya. Itulah tujuan kita hadir di situ. Bukan untuk silaturahmi atau silatul ukhuwah tidak. Bagi sesama tidak, bukan itu momentumnya. Ini momentum dalam keadaan ditimpa musibah. Taib ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya

bahwasanya sampai informasi kepada mereka pada kewafatan seseorang itu yang pertama yang harus dilakukannya adalah as-sabru war ridha. as ridha bil qadar. Sabar dan ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas apa yang Allah tetapkan bagi mereka dan Allah mengatakan Sesungguhnya kata Allah Kami pasti menguji kamu. pasti. Sungguh-sungguh akan menguji kamu. Jadi semua kita pasti akan diuji. Tidak ada yang tidak diuji. dengan sesuatu. Apa bentuknya minal khawfi? Rasa takut, kecemasan. Waljo Mungkin masalah ekonomi Kelaparan Wa naqsim minal amwal Kehilangan pekerjaan, kurangnya harta Wal anfus, mungkin jiwa Sakitlah Mungkin seperti itu Atau kewafatan dan seterusnya Wa samarat, wa sabirin Mungkin juga kita diuji dari tumbuh Makanan-makanan kita, buah-buahan tidak, tidak ada buah-buahan yang mau dimakan Tapi apa kata Allah wa Berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar itu. Allah bisa enggak? Enggak menguji kita ya bisa saja. Tapi Allah sudah menetapkan ujian itu bagi makhluknya. Allah ingin menguji semua komitmen kita tentang la ilaha illallah. Tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Allah menguji kita dengan la haula wala quwata illa billah. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka tidak ada cara kita kecuali dua hal, as sabur war-ridha. Sabar dan ridha atas musibah yang Allah tetapkan kepada kita dan kita melakukan tarji apa itu maka sunnah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah ketika kita ditimpa musibah kita bersabar kita rida dan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun coba lihat ayat berikutnya ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah mereka itu atas mereka itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala jadi setelah musibah makanya setiap apapun musibah yang menimpa kita dan kita tarji dan kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kita bersabar setelah musibah itu kita akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah dan itu Allah yang mengatakan demikian. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, ada hadis ya. Oleh sebab itulah maka para orang-orang yang bertakziah, orang yang mendatangi si memberikan kata-kata nasihat kepada keluarga itu, maka tidak ada kata yang paling yang paling utama untuk disebutkan kecuali mengajak mereka untuk bersabar dan ridho atas takdir Allah. Nabi kita, Sallallahu salam ya, sebagaimana yang diriwatkan Anas bin Malik marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi inda qabri wa lalu nabi bertemu dengan seorang wanita wanita ini berada di sisi kubur karena ada keluarganya yang wafat wa tabki dia ada dalam keadaan menangis lalu nabi mengatakan apa yang diucapkan nabi ittaqillaha wasbiri Ittaqillah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Lalu apa kata wanita itu? Ini orang ditimpa musibah. Kan begitu? Ilaika. Uniyfa innaka lam tusib bi musibati. Iya. Ya engkau lah bisa mengatakan begitu. Karena musibah ini bukan menimpamu tapi menimpaku kata wanita itu. Jadi ketika Nabi memberikan nasihat Ya engkau bisa langgung ngomong kayak begitu. Karena engkau tidak merasakan itu bahasa-bahasa kita sekarang ya, tidak merasakan, saya yang merasakan. Lalu tiba-tiba wanita tadi waktu itu qala walam ta'rifhu. Dia tidak mengenal ini Rasulullah. Wanita ini enggak mengenal Rasulullah. laha lalu dikatakan kepadanya, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia yang menasehatimu itu أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابة قالت يا رسول الله إني لم أعرفك ونتلت نتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وهي يا رسول الله إني لم أعرفك ناله يا رسول الله ما كان منشغلتك قال لنبي إن الصبر inda awali bahwa bahwasanya sabar itu ketika pertama sekali ketika terjadi dia bersabar itulah sabar tapi kalau larut larutnya 2 3 hari 4 hari 5 hari baru bersabar itu enggak dikatakan bersabar tidak tapi ketika datang musibah dan dia sadar bahwa musibah itu datangnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia bersabar dia ridha Itulah yang dikatakan sabar. Tapi kalau nggak bisa lagi berbuat apa, bukan sabar namanya tapi pasrah. Iya kan? Itu namanya apa? Pasrah. Tapi sabar itu di mana? Kali pertama datang, bisa kita mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan emosi kita. Itulah yang dikatakan sabar. Karena Nabi mengatakan inna sabra awalis sadma. Sesungguhnya sabar itu ketika goncangan pertama sekali goncangan itu datang. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak musibah nanti yang ditemukan. Di antaranya apa? Ada orang yang as-sabru ala wafati auladihi lahu ajrun azim. Ada orang yang wafat anaknya. Maka dia akan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah ini dan dikutipkan oleh dalam uh, talqis ya oleh Syekh Muhammad Nasir Al Bani dan diantaranya mamin muslimina tidaklah dari orang-orang Islam yamu tulahu masalah sahmin al walad yang tiga orang anaknya wafat walam ya belugo al hanath dan tidak sampai balik kecuali apa illa adohalahu Wa, ab wa abawihim aljannata bifadli rahmatihi Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah seorang muslim tidaklah orang-orang Islam itu wafat tiga orang anaknya dan belum sempat balik kecuali Allah memasukkan mereka ke dalam pintu surga ke dalam surga yakni dengan pintu-pintu surga dengan rahmat Allah subhanahu wa taala Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah maka tadi di sebalik musibah yang menimpa seseorang ada rahmat yang Allah berikan kepadanya. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil rahmat dari kita, mengambil karunia yang sudah diberikan kepada kita kecuali Allah akan memberikan ganti terhadap hal itu. Apakah di dunia ini maupun di akhirat. Demikian juga ya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya wanita manapun yang wafat tiga orang anaknya maka kan hijaban minan nar maka anak-anak itu pendinding bagi wanita itu dari api neraka ada ya, dalam riwayat yang lain mengatakan dua orang ya begitu jadi itu yang pertama yang kedua tadi istirja itu ya istirja ya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas semua musibah yang ada Kemudian wa yazid 'alaihi kemudian ditambahlah dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ya, kucurkanlah kepadaku rahmat dari musibah ini. Kemudian gantilah bagiku yang lebih baik dari dia. Jadi ini doa, ini diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. ketika Abu Salamah wafat. Dan inilah didoakan oleh Ummu Salamah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya kan tentu siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena begitu taatnya, begitu salehnya dan dia wafat dalam keadaan syahid. Dan dia berdoa dengan doa ini artinya apa? Dia akan mendapatkan suami yang lebih bagus daripada Abu Salamah. Siapa yang didapat oleh oleh Ummu Salamah? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perkenankan. Maka kan kemarin sudah kita bahas di antara doa-doa yang diistijabah itu adalah ketika seorang mayit itu sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Maka berdoalah di situ dengan doa-doa kebaikan, baik untuk si maik maupun untuk diri kita. Kenapa? Karena malaikat hadir di situ, sebagaimana juga yang pernah kita bahas. Kalau itu seorang mukmin, seorang yang salih wafat, maka selain malakul maut yang hadir untuk mencabut nyawanya, hadir juga malaikat-malaikat yang datang dari langit yang akan menjemput roh itu mereka datang dan sesayup mata memandang dan mereka membawa kain kafan hanut ya kan aromanya yang sangat yang sangat wangi sekali mereka sepanjang mata memandang itu hadir ketika si akan dicabut nyawanya dan kalau kita berdoa mereka akan mengaminkannya mereka mengaminkannya oleh sebab itulah Allah yang dirahmati Allah maka berdoalah untuk si mait itu agar dia mendapatkan husnul khatimah dan berdoa juga untuk kebaikan bagi kita. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah, ma yahrumu ala aqaribil mayit? Apa yang haram dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan si mayit? Nah, ini juga. Apa yang haram? Selain ada yang disunnahkan, ada yang diharamkan. Apa yang diharamkan kepada mereka? Laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran ada beberapa perkara yaitu yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah anniyahah yaitu meratap maka diharamkan meratap kalau menangis diperbolehkan sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq itu menangisi Sima' menangisi nabi kita sallallahu alaihi wasallam tapi beda dengan meratap. Meratap itu diawali begini. Dengan mengatakan semalam misalnya dengan mengatakan kebaikan-kebaikannya atau sesuatu yang dia sukai atau apa, tidak ridho kepada keadaan yang sedang terjadi mulailah semalam engkau baru saja lagi membelikan baju untukku engkau katakan ku pakai maka aku pakai seterusnya mulailah terus 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 merataplah menyesali takdir yang berlaku bagi bagi si maid itu. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, dalil tentang ini banyak sekali. Di antaranya Nabi kita mengatakan isnatani finnasi huma bihim kufrun, ada dua hal yang terjadi bagi manusia dan itu adalah bagian dari kekufuran. Apa itu? Atta'nu tanu nasab itu menolak nasab kita. alal Yang kedua apa? Kalau tadi mencerca nasab, menolak nasab, yang kedua yaitu meratapi si mait. Kemudian berikutnya adalah yang diharamkan darbul hudud, memukul-mukul pipi. Iya kan? Menyesali keadaan memukul-mukul pipi, memukul lantai dan sebagainya. Jadi itu diharamkan. Wasakol juyub, merobek-robek baju, kantong dan sebagainya. Nabi kita mengatakan leisa minna juyub. Jadi bukanlah dari umat kami, dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, kemudian orang yang merobek-robek kantongnya, bajunya. Jadi itu bahagian dari tidak rito terhadap si mayat. Berikutnya apa lagi? Hal kusyar. Ada wafat dia dia gunduli rambutnya. Dia gunduli rambut. Itu juga dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa al ashari ya. Kan tidak sunnahnya menggunduli rambut kapan itu? Ketika kita Tahalul kan? Tahalul bukan kematian, tidak. Jadi menggundul rambut itu kapan? Tahalul. Bukan disebabkan oleh suatu kematian. Kalau begitu Ustaz enggak bolehlah begundul kita kalau enggak tahalul, enggak umrah kan begitu, enggak haji. Ya boleh, tapi tidak dinisbatkan kepada sesuatu peristiwa. Tidak. Ya kan? Karena kadang-kadang ada orang menisbatkan ya wafat si fulan apakah dia karena sedihnya atau karena bersyukurnya dia digundulinya rambutnya nah, jadi itu tidak disyariatkan kemudian yang dilarang juga adalah nashr syar apa itu Mengubah syair membuat buat syair atas kematian itu kemudian ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala i'fa'u ba'dir rijal lihahim jadi sebahagian orang itu mencukur mencukur jenggotnya. Kenapa? Karena huznan ala mayitihim, karena duka cita kepada si mayit. Ini dilarang. Menggunduli rambut juga diharam, apatah lagi menggunduli jenggotnya. Itu ya diharamkan. Dihubungkan dengan dengan peristiwa kematian itu. Dan Syekh albani mengatakan di sini ini bahagian dari bid'ah. Ah dan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya hmm. al-i'lanu an mautihi ala ru'usil manabir wa nahwiha. Liannahu minan na'i. Ini dah kita bahas kemarin ya. Dah kita bahas pada awal-awal pertemuan. Mengumumkan si mayit di menara-menara dan seumpamanya. Mengumumkan Yani mengumumkan untuk menjelaskan di, di, zaman, di zaman jahiliyah itu ya untuk mengatakan tentang keperkasaan, tentang kedermawanannya. Pokoknya tentang satu yang kehebatan-kehebatan lah, keluar biasaan bagi si maid itu. Dan menurut sebahagian ulama kalau mengumumkan untuk uh, menginformasikan kepada orang agar datang untuk bertakziah melakukan sholat jenazah mengantarkan ke kuburan mendoakannya dan itu tidak mengapa. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini beberapa catatan penting bagi kita di dalam berinteraksi dengan jenazah. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, sudah dekat waktu ya. Iya, silakan.

dengan si Maid, artinya apa si Maid akan diadab ada beberapa catatan di sini yang pertama adalah ketika kita ini udah pernah kita bahaskan dengan mengutip pendapat Imam Nawawi ya itu pada pertemuan keberapa kemarin jadi ketika seseorang dia tahulah ini calon si ini udah sakit berat lah misalnya udah sakit-sakit lah kan begitu. Dia tahu kebiasaan di masyarakatnya atau kebiasaan di keluarganya itu meratapi si maid. Keluarga itu orang-orang yang emosional semua. Nggak bisa bersabar, nggak bisa menahan diri, kira-kira begitu. Kalau ada si maid, ya selalu saja terjadi ratapan dan seterusnya. Dan, dan, dan orang yang sedang sakit atau calon si maid ini tahu itu tahu itu terjadi dan dia biarkan saja dan dia tidak berwasiat supaya dia jangan diratapi imam nawawi kan mengatakan begitu ada ada hal-hal yang terjadi di masyarakat dan hal-hal itu sesuatu yang haram atau satu yang bidah ah. oleh sebab itulah maka kita berwasiat sebelum mati diwasiatkan apa kemarin contoh yang kita bikin misalnya Ya contohnya lah seperti melakukan makan-makan di tempat si Iya mendatangi kumpul-kumpul di situ, iya kan, kumpul-kumpul di situ tujuh hari empat puluh seterusnya seterusnya itu kan tasyabuh itu ya tasyabuh dengan non muslim Iya kan nabi melarang kita mantasyabah bi qaumin fahuwa, fahuwa minhu jadi Hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat kita, dan kalaupun kita mati akan dilakukan seperti itu, iya kan? Nah, oleh sebab itu kita berwasiat, hal-hal yang demikian tidak dilakukan. Kalau macam tadi ratapan itu, supaya kita jangan diratapi. Andai kata mereka pun meratapi, dan kita sudah mengingkarinya, kita sudah mewasiatinya, mereka lakukan, kita tidak akan dikenai dosa lagi dalam itu. Tapi kalau kita tahu, kita paham hal yang sama akan terjadi bagi kita. Namun kita tidak mengingkarinya dan namun kita tidak menasehati keluarga kita. Namun kita tidak memberikan wasiat. Nah, jadi bisa saja hal itu akan menceda, akan berakibat kepada kita. Itu bukan saja meratap ya, tapi dalam semua semuanya. Makanya oleh sebab itulah kita berwasiat kalau kita wafat lakukanlah sebagaimana rasul melakukan kepada para sahabat atau para sahabat melakukan kepada rasulullah jelaskanlah apa-apa rincian-rinciannya nah kita dikebumikan begini dengan kafan yang begini iya kan dan seterusnya termasuk dalam nasihat-nasihat kebaikan kalau kita bertakwa kepada Allah kalau ada hutang piutang dijelaskan dalam wasiat itu kepada siapa kita berhutang dijelaskan Kalau ada harta yang dibagi, bagilah dengan secara faraid. Ya kan? Kalau ada yang sudah kita hibahkan kepada anak-anak kita, maka berlaku adillah terhadap hibah. Ya, maka kalau dihibahkan satu, hibahkan yang hibah, hibahkan yang lain. Berlaku adillah kepada anak-anak kita dan seterusnya. Tidak boleh ada kezaliman. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu penting, penting memang. Apalagi kalau dalam tradisi kita, ya kan tradisi kita Banyak yang sangat elaboratif dalam masalah jenazah ini, ya kan? Mereka kembangkan, kan gitu kan, sesuai dengan adat, sesuai dengan tradisi, dan tidak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Padahal, ya, sahabat wafat itu kan ribuan orang. Sahabat wafat, maka hadis-hadis tentang ini tentu akan diriwayatkan kepada kita kalau ada, misalnya, tiga hari tujuh hari berapa lagi empat puluh hari seratus seribu seribu ya ah. dan seterusnya kan begitu kan udah kalau ada hal-hal seperti itu ini ini kan perkara penting ini ya kan tentu Nabi sudah melakukan kepada para sahabatnya dan sahabat juga sudah melakukan dan tabiin melakukan kepada para sahabat tapi nggak ada dalil Sementara semua itu kan berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut sesuatu yang sangat urgent, sangat penting tentang si simait. Nabi semua pintu kebaikan bagi kita itu dibuka kalau itu disyariatkan, itu dibuka. Kalau itu memang memang ada satu kebaikan pasti Nabilah yang pertama sekali mengajarkan. Para sahabatlah yang paling antusias melakukan, tapi nggak ada kita temukan, nggak ada kita temukan dalam dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi. Sementara ada orang yang mengatakan mungkin tidak diriwayatkan, nggak mungkin itu. Masalah di kamar Nabi saja, di kamar mandi saja ada riwayat kepada kita. Apalagi perkara-perkara yang masif terjadi, pasti ada periwayatan sampai kepada kita, tapi tidak ada, tidak ada. Maka jangan dipaksakan jangan dipaksakan. Ikuti saja. Dan barokah yang dirahmati Allah. Antum kan tahu siapa orang-orang yang mendapat syafaat itu. Iya kan? Itu orang yang itibah sunnah Bukan hanya dia bersolawat Tetapi mengikut sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu barokahnya luar biasa itu Antum akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah biiznillah Akan mendapatkan syafaat Siapa orang yang diusir dari telaga itu? Dari haudun Nabi Siapa itu? Ya orang-orang Yang setelah kewafatan Nabi melakukan ihdath melakukan perkara-perkara baru dalam agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi apa? Suhkan, suhkan. Iya kan? Kita haus di padang mahsyar. Apa enggak haus pula begitu? Teriknya matahari begitu dekatnya, iya kan? Haus. Lalu kita mendatangi telaga Nabi, Haudun Nabi. Semua orang berbondong-bondong ke situ dan bisa minum. Dan kita dikatakan suhkan, suhkan. Pergi menjauh, menjauh. Nauzubillah. Siapa mereka itu? Itulah orang-orang yang murtad setelah Rasul wafat. Siapa lagi? Ya orang-orang yang melakukan ihdas di dalam agama ini. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang tak masuk dengan sunnah Nabi, maka Nabi menunggunya dimana? di mana? Di telaganya. Nabi dipersilakan orang itu minum di telaga Nabi. Salallahu alaihi Jadi tak nampak memang di dunia ini, ya kan? Ikhwah yang dirahmati Allah, ya banyak pun seribu orang pun datang takziah kepada kita. Mereka membacakan apa nama itu tahlil dan sebagainya. Kalau tidak mencocoki kepada sunnah, maka bacalah surah Ali Imran itu. Ya kan? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu baru cinta Allah. Fattabi'uni katakan kepada mereka wahai Muhammad jika mereka mencintai Allah mencintai Allah fattabi'uni ikuti aku baru Allah mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu kalau tidak maka tidak karena itu syarat mutlak yang harus kita penuhi ya habis waktu habis oh ya silakan ada lagi Ya jadi. Apa kita juga iya. Jadi bisa. yang tidak boleh kita kan ikhtilaf Jadi kalau memang ada akses kita bisa masuk ke sana. Tapi memang di kita sini memang nggak lain memang ya. Yang menghadapi semua itu para wanita. <laughs> iya agak lain memang di kita sini memang. Iya kan? Nah, jadi sebaiknya dipisahkan ini tempat wanita sini tempat laki-laki kan begitu dan laki dan mayat itu juga laki-laki ya kalau kita laki-laki mayat itu laki-laki atau mahram kita atau mahram kita ya kan kalau bukan mahram pula jangan dapat dicium pula tak betul itu kan ya, jadi dia nggak dikenai dosa tapi kita ah itu ya jadi seperti itu ya kubah. Sudah ya, kita tutup saja. Demikian saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maduhu Nain, Asli Indonesia.